Baca buku apa kamu, Silvi? Oh, ini. Aku sedang membaca buku sejarah. Kemarin Pak Gigi menyuruhku untuk membaca materi selanjutnya tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Oh iya, kemarin memang aku disuruh mempelajari itu. Kalau menurut aku sih, lebih condong pada teori perdagangan atau teori Waisa. Karena hubungan dengan dagang dengan Indonesia menyebabkan masuknya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Kemungkinan lain, pedagang tersebut menetap dan melakukan perkawinan dengan masyarakat pribumi. Sehingga kebudayaan tersebut bisa langsung berakulturasi dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kalau menurut aku, masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu karena adanya kolonisasi dari golongan kesatria. Mereka melakukan penyerangan di berbagai suku di Indonesia dan mereka membangun peradaban di Indonesia. Maka dari itu masuklah agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Oh, menurut aku bukan karena golongan kesatria. Hal itu terlihat bahwa golongan pedagang lebih besar daripada golongan kesatria. Orang-orang, khususnya orang Indonesia, tidak bisa mendapat pengaruh luar dalam keadaan tertekan. Selain itu, dibuktikan dengan tidak ditemukannya catatan kemenangan prasasti atau tugu yang menjelaskan penguasaan India hingga sampai ke Indonesia. Aku lebih setuju dengan teori Brahmana. Menurutku, teori Brahmana lebih tepat daripada teori yang lainnya. Pedagang melakukan hubungan hanya dengan pedagang. Tidak mungkin melakukan hubungan dengan para petinggi. Dan tidak mungkin mengubah tata negara dan pandangan agama. Hanya golongan Brahmanalah yang dapat menyampaikan ajaran-ajaran agama dan ikut berlayar sebagai penasehat bagi para pedagang. Tunggu. Bukan begitu. Menurutku, hasil dari bacaan yang ada di internet, ada namanya teori arus balik yang ditemukan oleh F.D. Kabosh, menjelaskan bahwa orang Hindu atau Buddha tersebut ikut dalam pelayaran menuju Indonesia dan menyebarkan kepercayaan agama Hindu-Buddha. Orang Indonesia yang tertarik pada perkembangannya selanjutnya pergi sendiri ke India untuk berkunjung dan belajar agama Hindu-Buddha. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui prasasti Nalanda yang menjelaskan tentang Raja Balaputra Dewa yang meminta Raja India untuk membangun wihara di Nalanda untuk menimba ilmu para tokoh Sriwijaya. Wah, ternyata banyak sekali teori yang menjelaskan tentang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ada 4 teori dan juga analisisnya. Ada teori kesatria, Brahmana, Waisya, dan juga arus balik. Di situ dijelaskan adanya prasasti Nalanda yang menjelaskan tentang Raja Balaputra Dewa yang meminta Raja India untuk membangun wihara yang digunakan untuk menuntut ilmu para tokoh Sriwijaya.